Berenang. Tapi takut dalam. Takut dalam? Kan berenangnya yang pendek aja. Papi aja yang dalam. Oke, oke teman-teman. Jadi hari ini aku mau ngajarin Aluna dan Amanda belajar berenang dulu ya. Coba Amanda dulu nih. Turun, Amanda. Set. Nah, masih aman? Aman. Aman. Ayo Amanda berenang. Gimana sih? Gimana sih dia kok takut, guys? Ya, kawan sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kakinya gerakin. Kakinya gerakin, gerakin. Gerakin, Kak. Bisa enggak gini? Lepas, lepas tangannya, lepas. Nah. Wow, nih Aluna bisa, guys. Bisa nih, muter dulu ya, gini. Bunda, hati-hati ya, Bunda. Oh, dingin. Oke. Satu, dua, tiga. Amanda, nih. Aduh. Aduh, Amanda takut nih. Oh, gini, Papi baru aja beliin Aluna sama Amanda sesuatu nih untuk belajar berenang. Pelampung. Nah, Papi ambilin dulu pelampungnya ya. Oke, tunggu di sini. Hai guys, sebelum aku lanjutin videonya, aku mau ngasih tau ke kalian, aku baru aja kedatangan semua varian body lotion dari Scarlett, guys. Tapi sebelum aku battle semua varian body lotion dari Scarlett ini, aku mau ngasih tau ke kalian, body care dari Scarlett ada satu rangkaian, guys. Ada body scrub, ada shower scrub, dan juga ada body lotion. Untuk body scrubnya itu ada 3 varian, teman-teman. Ada romansa, ada pomegranate, dan juga ada coffee. Dan untuk shower scrub ada 4 varian, guys. Ada cucumber, ada mango, ada pomegranate, dan juga ada coffee. Dan untuk body lotionnya teman-teman, ada 5 varian, guys. Ada romansa, ada juga fantasia, terus juga ada charming, ada freshy, dan yang terakhir ada jolly, guys. Untuk yang romansa ini teman-teman, ini aromanya fruity, floral, gourmet. Untuk yang fantasia ini teman-teman, ini aromanya green, floral, woody. Kalau yang charming ini teman-teman, ini wanginya floral, ambery, woody, yang terinspirasi dari Baccarat Perfume. Kalau yang freshy ini teman-teman, ini wanginya citrus, floral, fruity, yang terinspirasi dari perfume Jo Malone. Dan ini yang terakhir teman-teman, ini adalah varian jolly, wanginya itu seperti floriental gourmet, yang terinspirasi dari YSL Black Opium You The Perfume. Sekarang teman-teman, saatnya kita akan battle body lotion dari Scarlett. Yang pertama kita akan pakai yang romansa. Hem body ini mengandung vitamin E, glutathione, kojic acid, dan juga niacinamide, yang dapat melembabkan kulit, mencerahkan, dan memiliki harum yang tahan lama, teman-teman. Kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal jika menggunakan satu rangkaian ini. Untuk yang kedua, aku mau cobain yang fantasia, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat ya perbedaannya ya. Ini yang sudah pakai body lotion dan ini belum pakai body lotion, guys. Lebih cerah yang ini kan? Lanjut, sekarang kita cobain yang charming. Aromanya wangi banget, teman-teman. Langsung lanjut yang berikutnya, kita akan cobain yang freshy. Wow, yang ini wangi juga, guys. Lanjut ya, yang terakhir kita akan cobain yang varian jolly, guys. Wangi banget teman-teman. Semua varian body lotion dari Scarlett itu kandungannya sama, cuma wanginya aja yang beda, guys. Setelah aku menggunakan semua body lotion dari Scarlett ini, kulitku jadi lembab, cerah, dan juga lebih fresh, teman-teman. Dari semua varian body lotion ini teman-teman, favorit aku yang jolly, guys. Kenapa? Karena wanginya tahan lama dan bikin aku fresh seharian. Semua body lotion dari Scarlett ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit kalian. Tapi tenang aja, semuanya halal, sudah terdaftar di BPOM, harganya cuma 75.000 aja per produknya,
Kalau kalian mau order langsung cek Instagramnya di sini @scarlett_whitening. Yang satu pelampung jaket, yang satu pelampung lengan. Kita pakein dulu ke anak-anak ya. Amanda mau yang mana? Lengan. Yang lengan. Aku mau yang ini. Amanda mau yang jaket. Iya. Oke, kita pakai dulu yang jaket, guys. Satu lagi, Amanda. Iya, iya. Ceklek. Nah, Amanda siap? Siap. Siap. Kita tunggu Kakak Una dulu ya. Kakak Una siap. Sekarang kita coba tes Amanda dulu, guys, dengan pelampung rompi. Oke? Okay. Turun, Amanda. Turun, Amanda. Aman kok. Aman. 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 Coba lepas. Coba lepas tangannya. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Coba lepas dulu. Lepas dulu. Enggak apa-apa kok. Kan udah pakai pelampung. Wow. Aman. Aman. Oke, Amanda duduk dulu. Sekarang kita coba Aluna ya. Lepas lah. Enggak. Jangan dipegangin, dipegangin apa sih? Dipegangin. Tangannya gini, tangannya gitu. Ini biar kena air, jadi. Aduh, gimana sih ini? Coba, kita coba sekali lagi. Gini Aluna, kayak tadi Luna. Nah, gak apa-apa kok. Kan tadi lepas. Mana lambang nih? Amanda tuh bisa. Suaranya anak-anak menusuk kuping, guys. Gimana sih caranya ngajarin mereka berenang nih? Aduh. Coba ya. Approximately 10 hours later. Kesalahan terbesar kita adalah tidak memberenangkan dia dari umur 2 tahun. Iya, harusnya tuh dari bayi langsung aja cemplungin. Kayak anak-anak bule kan gitu. Kan bayi tuh di dalam kandungan udah bersama air, harusnya dia udah bisa berenang, guys. Ini padahal dipegangin loh. Ini kakinya kok dia masih teriak-teriak nih. Iya. Aduh. Oh iya, hari ini kita mau seru-seruan, guys. Kalau video yang kemarin itu kita kan pernah bikin penuhi dry ice di kolam renang kita yang kecil yang ada di rumah. Dan hari ini kita akan mengajak semua tim kita untuk berenang di kolam dry ice. Nanti kita akan penuhi dry ice di kolam ini, guys. Nah, seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai selesai. Kalau gitu sekarang aku ambilin dulu dry ice-nya. Ini dia dry ice-nya, teman-teman. Ini dingin sekali, guys. Hati-hati kalau kalian bermain dry ice ya. Nah, di sini kita sudah full tim. Ada istri aku juga, ada anak-anak, ada yang lain juga mau berenang katanya, guys. Awas dulu. Hati-hati ya. Hati-hati. Langsung aja kita unboxing dry ice-nya. Sah. Aku sudah tidak sabar, guys. Ini pasti seru banget, teman-teman. Pastikan kalian like video ini. Kalau ini like-nya tembus 50.000 likes, nanti kita akan buat dry ice yang lebih banyak lagi, guys. Yes. Ini kalian bisa lihat nih banyak sekali. Wow. Siap. Ready. Mandi dry ice. Siap. Siap. Oke. Okay. Nih, guys. Dingin sekali. Tunggu. Ini berapa kilo nih tadi belinya? 6 kilo, teman-teman. Gokil nih. Waduh, dingin sekali. Langsung aja kita cemplungin ya. Satu. Dua. Satu sini. Tiga. Guys, bisa geter gini nih. Sini, bentar. Sini, kedengeran nggak suaranya? Kodok ini. Geter ya. Ini nggak bisa dipegang secara langsung, teman-teman. Karena bahaya, ini dingin ya. Banget, bahaya. Ayo, awas. Satu, dua, tiga. Wow. Sauna. Lagi, lempar. Wow. Ayo sekarang saatnya kita mandi dry ice. Let's go. Let's go. Oh. Nih teman-teman, asapnya banyak sekali. Gas kena kamera. Asapnya banyak sekali, guys. Seperti mendidih memang kalau dry ice dicampur ke dalam air itu ya. Di gunung. Seru kan? Ya. Sekarang kita tunggu dulu sampai asapnya banyak. Luar biasa.
biasa sekali kan, 6 kilo dry ice kita cemplungin ke dalam kolam renang ini, teman-teman. Semua asapnya banyak sekali, guys. Sebenarnya asapnya bakalan banyak kalau tidak ada angin. Tapi kalau ada angin, jadi tertiup kemana-mana, asapnya terlihat sedikit, guys. Nih, kayak gini nih. Padahal di sini ada dry ice-nya nih. Wow, rusuh nih, tim rusuh. Ayo sekarang kita berenang lagi. Aduh. Enak banget, guys. Numpang renang, guys. Aduh. Iya. Aluna mau mandi dry es. Enggak mau. Sama Manda sini mau? Enggak mau. Kok enggak mau? Lagi makan. Oh, lagi makan. Tapi boleh minta? Oh, di depan Pak. Ini ceritanya ngasih makan dolphin, guys. Cepet-cepet, Bang. Sayang dulu. Ini bukan ngasih makan dolphin namanya, ini ngasih makan buaya. Panas juga. Guys, sudah mau panas, menghilang. Drakesnya mulai menghabis. Aduh, keinjak. Aduh, drakesnya keinjak, guys. Mana dia? Oh enggak, nggak apa-apa, aman. Hati-hati ya sekali lagi, buat kalian semuanya kalau mau main drakes, nggak bisa dipegang langsung, guys, dengan tangan kosong. Kalian harus menggunakan sarung tangan atau pakai koran atau pakai apa tadi dia. Harus dilapisi, guys, karena itu dingin banget dry ice-nya. Rizky ini banget sama Mbah Dukun, mau gak sih? Mbah Dukun tuh kan keinjak. Teman-teman, pastikan kalian subscribe di channel aku ya, guys, ya. Karena setiap hari kita upload video yang seru-seru. Dan habis ini, kita akan bermain volley, gimana? Oke! Tapi tidak hanya sekedar volley, karena volley-nya adalah volley raksasa, guys. Kita sudah beli bola volley raksasa. Dan sampai ketemu di video berikutnya ya. Di video main bola volley raksasa. Dadah!